kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pada pagi hari ini MPCNU mengadakan apel yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tahun 2022 tanggal 22 Oktober. Perlu diketahui bahwa resolusi jihad itu adalah peristiwa besar yang digagas oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas inisiatif Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu resah dan gelisah karena sekutu akan datang lagi di Indonesia beserta pasukan Inggris, Amerika mau merebut kembali negara Republik Indonesia setelah dimerdekakan tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Presiden Soekarno minta pendapat kepada Jenderal Sudirman untuk sowan kepada Mbah Hasyim tentang hukumnya jihad membela negara Republik Indonesia. Akhirnya Mbah Hasyim mengumpulkan semua orang-orang NU dari Jawa Timur dan Madura, terutama pengurus-pengurus NU, untuk bermusyawarah. Akhirnya diputuskan bahwa membela negara Republik Indonesia adalah hukumnya wajib. Dan yang mati dalam membela negara Republik Indonesia akan mati syahid. Dan yang tidak mau membela negara Republik Indonesia dihukumi kafir. Begitulah para ulama-ulama kita pada saat itu. Terlibatan santri pada saat resolusi jihad diupayakan semuanya ikut. Akhirnya terjadi pertempuran di Surabaya itu. Dan akhirnya pada saat itu negara Republik Indonesia mampu mempertahankan negara dan eksistensinya karena berkat santri. Semuanya para santri di pondok-pondok pesantren dikerahkan untuk mengusir sekutu dari bumi negara Republik Indonesia, terutama daerah Surabaya. Akhirnya apa? Diputuskanlah oleh Presiden Bapak Jokowi bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional karena jasanya para santri, terutama tokoh-tokoh santri yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, Bapak Hasbullah, Mbah Bisri Samsiri, dan kiai-kiai yang lain. Maka harapan saya bagaimana agar santri sekarang ini yang tidak ikut berjuang pada saat dulu terus mempertahankan dan melestarikan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita, terutama mempertahankan negara Republik Indonesia dan mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan harapan agar kita semua senantiasa mendapat anugerah maunah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin, kita berada di peringatan Hari Santri Nasional bersama dengan santri-santri semua. Semoga semua santri ini akan dibekali dengan ilmu dan ketakwaan. Maka dari itu, harapan kami besar yaitu semoga santri-santri yang ada di Indonesia ini menjadi santri-santri yang berilmu dan bermartabat, ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Muhammad Yunus di program Cipai Ciputi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.